Sejumlah ASN Pemkot Bekasi dituding tidak netral setelah memamerkan jersey nomor punggung 2 di lapangan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Aksi para ASN ini pun viral di media sosial. Diduga tidak netral, ini sejumlah aparatur sipil negara pemerintah kota Bekasi ini berfoto usai pertandingan sepak bola antar kecamatan sekota Bekasi. Belasan ASN berfoto menggunakan kaos olahraga yang disinyalir mendukung salah satu pasangan calon presiden. Menurut PJ Wali Kota Bekasi Raden Ghani Muhammad, kaos tersebut disiapkan oleh bank sponsor serta foto bersama dilakukan spontan serta tidak direkayasa. Pihaknya mengingatkan kepada ASN Pemkot Bekasi agar berkomitmen menjaga netralitas pemilu. Sementara Bawaslu Kota Bekasi mengatakan apabila terbukti melanggar, 12 ASN akan ditindaklanjuti dan akan diberikan sanksi. Saya menggunakan nomor urut nomor punggung 9, Pak Sekda nomor punggung 10. Nah, begitu deh. Yang lain-lainnya saya kurang hafal. Atau unsur rekayasa yang saya tahu, yang saya hadiri pada saat saya di stadion. Karena saya bersama Pak Asda itu hadir di tengah-tengah itu. Itu spontan, semua ada rekayasa, kita ingin mendukung karena komitmen saya terhadap seluruh jajaran ASN di Kota Bekasi, baik di tataran di Pemko, pada saat saya turun ke kelurahan, kecamatan, saya selalu menyampaikan tegak lurus, tidak mendukung salah satu paslon. Laporan dari masyarakat sudah masuk kemarin pada tanggal 2 Januari hari Selasa dan akan kami lakukan mekanisme melalui pleno tentunya bersama Komisioner Bawaslu Kota Bekasi pada hari ini seperti itu. Berarti belum melakukan pendalaman, penyelidikan atau apa gitu? Ya, belum, nanti kita melalui mekanisme pleno, tapi tentunya dari pemberitaan yang sudah ada ya, sudah masif di berita online, tentu sudah kami baca ya sebagai informasi awal seperti itu.